Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Senin 3 Mei sore menggelar pembagian ratusan paket takjil untuk berbuka puasa. Takjil gratis tersebut dibagi-bagikan bagi pengendara yang melintas di Jalan Yosudarso Palangkaraya. Pembagian takjil berbuka puasa ini digelar personel Polda Kalimantan Tengah bersama Polresta Palangkaraya di depan pos Polantas Jalan Yosudarso Palangkaraya pada Senin sore. Para personel dan bayangkari membagikan ratusan paket takjil, baik es buah maupun kue berbuka puasa bagi pengendara roda 2 dan roda 4 yang melintas di kawasan tersebut. Pembagian paket takjil ini juga diberikan bagi masyarakat yang kebetulan melintas. Diharapkan paket takjil tersebut bisa membantu bagi mereka yang akan berbuka puasa saat berada di perjalanan. Pembagian takjil di bulan Ramadan ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pihak kepolisian kepada masyarakat, terutama bagi yang pernah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kedesata, iNews melaporkan.